menuju ruang sidang, diikuti oleh calon wisudawan dan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini di Hotel Borobudur Selasa, tanggal 31 Agustus 2004 akan memulai acara wisuda. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Profesor Dr. Ayaman Simanjuntak, APU. Saya mengucapkan selamat kepada semua wisudawan dan wisudawati beserta keluarganya. SRAP Dr. Andes Al-Humaydi Thank you.
PT artinya pas sungguhnya. Ngerang kali. Straight A berikut adalah Insinyur Muhammad Aidin. S1 Teknik Sipil Universitas Gajah Mada, S2 Timbal Teknik, pengalaman kerja Site Manager PT Perkasa Geraha Cipta tahun 2002 Agenda Wali Kota Bogor, perangkat kepala Subbidang Pensiun pada barang pegawai daerah Kota Bogor tahun 2003, kepala subbagian pengadaan pada bagian perlengkapan Sekda Kota Bogor, perangkat ajudan Wali Kota Bogor, kepala subbagian pengadaan pada bagian perlengkapan Sekda Kota Bogor. Kalau datang kuliah selalu pakai Pendidikan Setia Muhammadiyah, S2 Sintam PMI. Mohon diperhatikan semua. Karir yang pertama adalah gelandangan. Hebat ya? Tapi dia tidak sebutkan di sini gelandangan. Tapi yang saya tahu, pembicaraan banget, dia gelandangan dan pemulung. Tetapi beliau digigi. Dia menjadi pedagang koran dan SPI. Kemudian membina usaha tukang ojek dan pedagang kecil kaki lima. Membina pedagang usaha kecil dan menengah di pasar Tanah Abang. Sekarang membuka usaha besi tua, tetapi masih membina anak-anaknya di pihak dengan nama Yayasan Cipeka Ardia Cahaya. Jaya 96 sampai sekarang praktisi kegiatan sosial anak terlantar. Disininya saya puji ya, anak terlantar. Usaha di bidang perdagangan bahan bangunan tahun 96 membangun ruko di Kecamatan Sam Sepatan untuk disewakan. Tahun 2002 mendirikan perusahaan CV Mawas Diri yang bergerak di bidang perdagangan dan perbekalan yang telah berbadan hukum, dan pada tahun yang sama mengembangkan 30 rumah dan kios-kios kecil untuk disewakan. Tetapi dia menyembunyikan adalah satu, beliau sekarang adalah pemilik dan pengelola real estate, dan di atas real estate itu ada 6.000 rumah. Nah, ini lihat ya, bangga sekali. Oke, citation saya yang terakhir, last but not least, bukan yang paling kecil. Memang beliau paling mungil, itu tidak dapat mungkiri. Adalah Ibu Siti Iswari. Silakan tampil ke depan. Siti Iswari, Insinyur Siti Iswari, Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Trisakti, S2 STIM LKI. Pengalaman kerja, mohon disimak semuanya. Pada waktu selesai S1, beliau berkenalan dengan Krisnamurti Sambil, sahabat saya itu di Seknek. Langsung beliau diterima dan bekerja di Istana Kepresidenan pada bagian bangunan tahun 84. 2. Merenovasi istana-istana sebagai PIPRO, meliputi Istana Jakarta, Istana Yogyakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Tapak Sering Bali Kamboyek Kambalilu. Membangun ruang kerja Ibu Megawati. Iya. Jadi kalau Anda nanti di sana, bangunan ini wah, ini bangunan alumni STIM LPMI. Kemudian membangun rumah dinas Presiden Jalan Tuku Umar nomor 29 Jakarta. Siapa tahu, siapa saja orang yang berani di rumah presiden. Kemudian hebat ini, mari tepuk tangan. Pemberian penghargaan.
penghargaan kepada peraih citation oleh Bapak KPH Setiawan Jodi Salahuddin Nur Hadiningrat. Dipersilakan. Ibu Pembantu Ketua 2, Ibu Pembantu Ketua 3, dan Ibu Pembantu Ketua 4 yang sangat terpelajar. Bapak-bapak pengajar STIM LPMI yang sangat terpelajar. Bapak, Ibu, seluruh staf manajemen STIM LPMI yang terhormat, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari alumni serta mahasiswa-mahasiswi STIM LPMI beserta keluarga serta hadirin pada umumnya cukup berbobot dan hadir sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ditambah lagi dengan kualitas dosen atau pengajar yang cukup efektif, sehingga materi perkuliahan dapat kami terima dengan serap dan serap dengan baik, dan ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pengembangan ilmu dan praktek manajemen, baik di organisasi pemerintah maupun swasta yang sangat dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Status lembaga pendidikan yang dimiliki saat ini sebaiknya ditingkatkan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafin wa kafin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya fardu ya samad, ya Allah ya Tuhan yang mengatakan, Allahumma ya musyaddid al-qulub, ya Allah pemegang hati manusia, tetapkanlah hati kami pada agamamu Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan wabil lagi waktu wabidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru besar dan staf pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI meninggalkan ruang sidang. Kepada wisudawan-wisudawati serta hadirin, dipersilakan untuk beramah-tama dan menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada wisuda yang akan datang.